Teman-teman, so di video kita kali ini gue akan ngebahas update Animadventure untuk besok, teman-teman, ya. Jadi update-nya besok jam 12 siang hari Sabtu. Jadi kayaknya gue akan live streaming juga, dan kita sekarang akan lihat aja update-nya apa, akan ada apa aja ya. By the way, sebelum kita lihat update-nya bakal ada apa aja, gue pengen bahas apa aja yang udah nggak ada di update besok, teman-teman, ya. Yang pertama, Battle Pass. Ini udah nggak ada, teman-teman, ya. Jadi kalau kalian belum kelarin. Kalau bisa sampai akhir sih, karena ini lumayan banget nih gini-gininya, ya. Lalu, Infinity Castle juga, ya. Infinity Castle. Kalian harus mainin juga kalau kalian belum sampai 100. Gue udah berapa ya? Gue udah lupa sih, bentar. Gue udah berapa ya? Gue udah lama nggak main. Oke, gue udah 190-an, udah aman, teman-teman, ya. Gue udah dapet Flash Star, jadi gue udah aman banget. Jadi kalau misalkan kalian belum main sampai 100, mainin sampai 100 cepetnya, oke? Okay? Lumayan soalnya unitnya. Lalu leaderboard juga. Buat kalian yang lagi ngejar-ngejar leaderboard, sama kayaknya leaderboard guild juga deh. Gua nggak tahu nih yang leaderboard di guild ini ntar dapat apa, teman-teman, ya. Gua penasaran sih, karena dari yang gua lihat trailernya kemarin kayaknya ada unit kayak tambahan gitu. Kayak ada tambahan lah. Pokoknya ntar kita lihat ya, teman-teman, ya. Gua nggak tahu nih apakah ini guild kontes ini ntar bakal kereset juga, karena ini udah tinggi banget. Buset, gue masih B, pak. Imagine 600 B, ya. Ini udah 466 T, 466 loh. Buset, itu orang gak tidur bagaimana aja. Oh ya, by the way, Doflamingo juga udah gak ada, ya. Jadi kalau kalian belum dapetin Doflamingo, dapetin, pak, karena ya lumayan lah limited. Walaupun sekarang udah gak kepake juga sih, udah kebanyakan pakainya si School Knight, teman-teman, ya. Si School Knight ini nih udah kebanyakan pakainya dia nih. Tapi ya lumayan lah buat ngumpulin si Doflamingo, teman-teman, ya. Dan by the way, Anniversary Island juga, ya, si ini nih udah nggak ada juga nih. Jadi kalau kalian belum ngedapetin siapa namanya, belum ngedapetin si ini nih, si Isai, nah, dapetin secepatnya, teman-teman, ya. Karena ini kosmetiknya keren, jujur aja, ya. Apalagi yang si ininya, bah, kosmetiknya keren banget. Jadi kalau kalian belum dapetin secepatnya, oke? Karena udah bakal hilang nih. Next update besok udah nggak ada nih Anniversary Stage, oke? Oke, sekarang kita akan langsung aja ke update-nya apa, teman-teman, ya. Let's go, kita langsung nonton videonya aja, yuk. Alright, let's go. Ini dia, teman-teman, ya. Gomu. Gue belum nonton ternyata, ya. Super Tire Magic. Oke, kita lihat aja, teman-teman, ya. Oke, let's go. Mari kita lihat, teman-teman. Badeh. Anjir, ini karakter keren banget sih. Gue sebenarnya nggak tahu nih dari mana, katanya sih dari Black Clover, ya. Cuman gue belum nonton Black Clover sampai sepanjang itu, jadi gue nggak tahu nih karakter apaan, kekuatannya apaan, gue nggak tahu. Tapi ini yang tadi gue bilang, yang kayaknya unit yang kayaknya agak spesial, karena biasanya kan cuman 4-3 unit gitu kan. Ini banyak banget, pak, unit tambahannya. Kita lihat, ya. Ini pertama dia nih, ya. Terus ada Blue Lock, oke. Okay. Lalu ada ini si Kenshin Samurai X, teman-teman, ya. Lalu ada ini juga, gue nggak tahu ini apaan. Garp kah ini? Apa? Oh, smoker. Ini smoker, ya, tuh. Ada smoker juga. Ini udah 3, ya. Lalu ada Minato juga, ya. Udah 4. Oke. Okay. Ada lagi satu lagi terakhir setahu gue. Oh, nggak 4 doang, ya? Udah, kalian lihat efeknya, anjir. Brah, ini keren banget sih. Sumpah, itu keren banget. Itu pasti kayak Kon EOI lurus ke depan gitu, cuy. Anjir, atau mungkin lane, ya, lurus ke depan lane, ya, tapi enggak sih kayaknya sih. Kayaknya sih ini Kon EOI sih, teman-teman, ya. Beuh, gila. Kece banget. Itu unit, itu keren banget sih. Gua gak tahu tuh unit apakah dia dari turnamen atau leaderboard atau apa, atau mungkin dari yang guild itu, ya. Yang guild itu atau mungkin apa, ya, gua gak tahu, tapi yang pasti keren banget sih. Dan ini, nah, ini kita ke update utamanya, pak, ya, yaitu adalah Overlord, bro. Oh my god, akhirnya, anjir, ada juga yang game anime Roblox yang update tentang anime Overlord, karena jarang banget, anjir, sumpah. STD aja kayaknya nggak ada deh yang sampai selengkap ini. Ada si dia juga nih, anjir, gue lupa namanya siapa sih nih. Saltehar, bukan sih? Iya gak sih? Ini namanya Shaltear, bukan sih? Gue lupa ada namanya. Kalau gak salah, Shaltear deh.
Nah ini gua, yang ini gue nggak tahu nih apa nih. Ini gue nggak tahu nih. Nah ini ada Demiurge juga, anjir Demiurge keren banget lah. Ini gue juga nggak tahu siapa namanya, gue lupa, tapi gue inget ada Albedo pak, ada Albedo. Cuma sayang kenapa Albedonya sedikit rata gitu ya. Cuman ya sudah lah ya, keren banget sih. Udah lihat tuh Salter, buh keren sih, efek-efeknya keren ya. Demiurge ini unit api baru teman-teman ya, unit burn baru nih kayaknya nih. Dan kalau gue lihat tadi kayaknya sih ya circle AOE-nya lumayan gede tuh, kalian lihat ya. Circle AOE-nya kayak lumayan gede gitu cuy. Dan dia ngeburn ya, udah pasti ngeburn sih gue yakin sih. Nah, ini gue enggak tahu nih dari mana. Itu Momonga bukan sih? Gue lupa. Bentar. Wait. Iya sih ini Momonga bukan? Aduh gue agak lupa, cok. Ini yang si Ains Olgone yang menyamar kan kalau enggak salah, iya enggak sih? Kalau gue salah tolong kasih tahu ya. Nah, ini gue enggak tahu juga nih apa ini. Bro, tapi ini anjing keren banget sih efeknya. Bro, Albedo pak, Albedo GG sih. Wih, itu AOE kah? Wait, what? Is that AOE, man? Gerakan AOE kah ini? Bro, gila keren banget sih. Dan ini cuy, rajanya ya, si Ains Olgone cuy. Ini cuy, ntar kalian lihat dah. Ini kayaknya bakal jadi meta sih. Wah, anjir keren banget. Lihat ya, serangan-serangannya kalian bisa lihat. Udah dikasih lihat semua serangannya loh, lihat tuh. Bu, fallen down-nya anjir. Kalian lihat lah itu. Itu fallen down-nya gue yakin banget pasti AOE sih. Karena enggak mungkin gerakan kayak gini enggak AOE, itu enggak mungkin, Pak. Soalnya dia munculnya di tengah-tengah karakternya, lihat nih. Dia muncul di tengah-tengah karakternya terus nyebar gitu kan. Jadi gue berani bilang ini pasti AOE sih. Pasti AOE. Apakah AA akan mendekati STD di mana setiap update ada unit yang bisa jadi meta gitu? Jangan sih, cuman gimana ya? Cuman saat-saat pasti game kayak bakal kayak gitu juga guys ya. Anjir, tapi ini keren banget sih. Sumpah ini keren. Valendone keren banget. Ini juga keren banget nih yang waktu-waktu ini. Boh, ini Valendone anjir. Apa ini special? Apa itu special ability ya ini Valendone? Bisa jadi sih. Bisa jadi ini kayak special ability guys ya. Gila, kece, keren. So ya, yeah. By the way ada kode juga nih. Kalau kalian lihat tuh di akhir-akhir ada kayak kodenya. Kalau kalian belum redeem sekarang kayaknya, soalnya besok update udah nggak bisa nih ya. Nah ini nih kodenya tuh, Super Tire Magic Soon, oke? Okay? Ini kodenya kayaknya besok udah nggak bisa deh. Jadi mendingan kalian redeem sekarang, soalnya masih ada waktu dan lumayan dapat gems gitu kan buat kalian tergacha. Soalnya gue yakin banget itu Ains Olgone dia akan menggantikan eventnya Doflamingo, jadi pasti ada world baru ya. Lalu ada itu unit banner baru, jadi kalian kumpulin gems dari sekarang kalau bisa. Lalu yang karakter tadi yang kayak ada Blue Lock, terus ada Minato dan gitu-gitu nih, ada Rurouni Kenshin juga nih. Banyak banget anjir karakternya. Iya banyak banget loh guys. Ini yang baru-baru juga banyak, ada Smoker lagi. Kalau yang Minato gua rasa ini dari Infinite Castle gak sih? Kayaknya nih Minato Infinite Castle deh. Soalnya kan nama starnya kan Flash Star kan. Jadi kayaknya Minato ini bakal Infinite Castle. Lalu gue nggak tahu nih ya, si Smoker kayaknya antara leaderboard atau apa. Sama Rurouni Kenshin juga gue nggak tahu ya. Ada banyak pak, ada 5 tuh kan. Ada 5 nih, pertama dia. Yang kedua si Blue Lock. Yang ketiga tuh Rurouni Kenshin. Ya, yang keempat itu adalah si Smoker. Lalu yang kelima Minato gitu kan. Nah, ini fix nih, gua enggak tahu nih apakah yang pertama ini hadiah untuk guild. Anjir, ini keren banget sih kalau hadiah untuk guild. Apa ini, cok? Enggak masuk akal, keren banget anjing. Blue Lock, Blue Lock biasa aja, burik ini. Nah, itu si Rurouni Kenshin juga kayaknya bagus tuh, apakah dia unit bleed baru? Kayaknya unit bleed baru deh. Gua ini keren parah sih. Keren. Minatonya keren tapi gua suka. Cucu. Jer, anjay. Ini gila. Ini apaan kalian lihat dah serangannya. Gak masuk akal, cok. Anjir, itu pasti gede banget, guys. Itu pasti areanya gede banget ini. Mungkin di atas 40 ini mungkin ya. Gila sih untuk unit hasil hadiah kece parah gini sih, gila sih. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa besok gua akan live streaming jam 12 ya. Kita akan main bareng supaya ya kita bisa langsung nyobain update barunya teman-teman ya. Let's go. Oke, okay, thank you. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian enggak suka. Subscribe mau enggak usah apa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye.